Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah. Salatan wassalaman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa man sahibah wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para alim ulama, Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Pangdam atau yang wakili, Bapak Kapolda atau yang wakili, Ketua PWNU Jawa Tengah, seluruh pengurus keluarga besar Masjid Agung Jawa Tengah, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada malam ini kita hadir dalam acara satu memperingati tahun baru Hijriah. Yang kedua, memperingati ulang tahun Masjid Agung Jawa Tengah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam karyanya Al-Mu'jamul Awsat. Satu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendatangi pedagang-pedagang yang ada di pasar. Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah mengumumkan, wahai para pedagang di pasar, wahai orang-orang yang aktif di pasar, kemarilah ke masjid Nabi, akan dibagikan warisan Nabi. Abu Hurairah memberi pengumuman bahwa di Masjid Nabawi akan ada pembagian warisan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya warisan itu harta benda. Konotasi dari warisan bisa emas, bisa perak, bisa sertifikat tanah, bisa uang tunai, dan berbagai macam harta benda. Akhirnya seluruh pasar kosong. Seluruh pasar kosong. Berbondong-bondong menuju masjid. Begitu nyampe masjid, tidak ada pembagian warisan. Sepi di masjid, tidak ada harta yang dibagikan. Adanya orang sholat, orang membaca Al-Quran, orang diskusi halal dan haram. Akhirnya penduduk pasar ini kembali menemui Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, tidak ada warisan yang dibagi. Adanya orang sholat, orang baca Quran di masjid, orang diskusi halal dan haram. Mana uang yang dibagi dari baginda Nabi? Mana harta Nabi yang dibagikan? Abu Hurairah menjawab, itulah warisan Nabi.
Orang di dalam masjid sholat, orang di dalam masjid berzikir, orang di dalam masjid diskusi halal dan haram, itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu fungsi masjid itu untuk sholat, berzikir dan diskusi halal dan haram. Itu dulu. Ada satu penelitian ditulis oleh Profesor Toha Al-Wali dalam bukunya Al-Masajid Fil Islam, penelitian-penelitian tentang masjid dalam sejarah Islam. Dulu pernah ada masjid dilengkapi dengan pencetakan uang. Pernah. Jadi masjid, sebelahnya masjid, masih dalam tanah masjid, itu sekaligus negara mencetak uang. Jadi pencetakan uang dilakukan di areal masjid, itu pernah dilakukan dalam sejarah Islam. Tentunya ini menjadi pelajaran bahwa masjid ibadah dan juga untuk memprogram kemandirian umat Islam. Baginda Nabi punya murid 450 orang di dalam masjid Madinah. Bekerja mencari kayu di hutan. Bekerja. Jadi aktivis masjid itu bekerja. Kenapa aktivis masjid bekerja? Maka dia akan mandiri, punya niat untuk menghidupi masjid. Itu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kata masjid di dalam Al-Quran sebanyak 22 kali. Masjid dalam Al-Quran sebanyak berapa? 22 kali. Sedangkan masjid dalam Al-Quran 6 kali. Jadi berapa itu? Masjid 22 kali, masjid 6 kali. Jadi seluruhnya masjid dalam Al-Quran itu 28 kali. Yang terbanyak Masjidil Haram, itu disebut dalam Al-Quran 15 kali. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram itu 15 kali. Sedangkan Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Aqsa hanya 1 kali. Sedangkan MAJT tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada MAJT dalam Al-Quran. Yang ada Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram 15 kali, Al-Masjidil Aqsa 1 kali. Ya. Lalu di antara ayat-ayat masjid itu ada ayat spiritualnya. Nah, ini tentang teologi masjid namanya. Bagaimana kita menghidupkan masjid? Ada ayat bunyinya begini. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin. Luruskan wajahmu di setiap masjid. Luruskan wajahmu di setiap masjid. Artinya bagaimana? Kita jangan membeda-bedakan masjid. Selagi masjid itu memang pusat ibadah dan tidak ada trik politik untuk memecah belah umat Islam.
Itu masjid yang harus dimanfaatkan. Jangan terus kita orang NU alergi dengan Masjid Muhammadiyah. Atau kita orang Muhammadiyah tidak mau masjid di masjidnya orang NU. Orang sini, kita ini orang Sunni, mungkin beda dengan Wahabi. Tetapi kalau sudah di Masjidil Haram, kita ikut mereka. Tidak bisa kemudian kita memisahkan diri, bikin jamaah sendiri, kan tidak. Karena itu masjid untuk menyatukan umat Islam. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin, dan luruskan wajahmu setiap masjid. Kita ini kunut. Ada masjid tidak kunut, tetap kalau memang waktunya sholat, kita sholat di situ. Dia tidak kunut, tidak menjadi masalah. Jamaah lebih utama daripada sekedar mempersoalkan kunut atau tidak kunut. Ada orang berdiskusi tidak kunut atau kunut, malah enggak pernah sholat. Ini kan tidak meluruskan wajah pada masjid. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, dan luruskan wajahmu pada setiap masjid. Dulu ada seorang ulama, bukan dulu, abad 20 saja, namanya Profesor Rajab, Syekh Rajab Dib dari Syria. Itu menulis tafsir namanya Tafsir Ar-Rahib. Di Masjid Al-Umawi, Masjid Al-Umawi, itu masjid Islam paling populer di dunia, termasuk lima besar. Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Quba, Masjid Al-Azhar, Amrun bin As, Al-Umawi. Itu pernah ada orang mengajar di masjid situ, tapi kalau buang hajat, WC-nya dibuka. Ulamanya ini. Bayangkan itu. Di Syria, ada orang mengajar di Masjid Al-Umawi, 40 tahun lamanya di Syria, sebagai ulama dia. Pakar sekali dia. Mengajar di Masjid Al-Umawi itu orang sekelas Al-Azhar. Sekelas pakar-pakar Al-Azhar. Tapi kalau ke toilet, ulama ini WC-nya dibuka. Kalau buang hajat, WC-nya dibuka. Aneh enggak itu? Maka banyak para kiai di Syria menegur ulama ini. Anda ini ulama, Anda ini kiai, ngajar di Masjid Umawi, tapi kalau buang hajat, WC-nya dibuka. Anda gimana ini? Ternyata orang ini agen rahasia Yahudi. Agen rahasia. Jasusun Yahudiun. Agen rahasia Yahudi bisa mengajar di Masjid Al-Umawi berpuluh-puluh tahun. Bayangkan itu. Jadi dulu masjid besar-besar itu pernah dimasuki kiai dan bukan kiai. Tampilnya ulama padahal bukan ulama. Ternyata apa, mata-mata Yahudi. Ada lagi seorang perwira, perwira tentara, dobit. Ternyata orang Zionis. Itu menjadi ulama besar di Palestina. Diceritakan oleh politikus Palestina namanya Muhammad Amin Al-Husaini. Itu sangat terkenal. Muhammad Amin Al-Husaini menceritakan ada seorang ulama 30 tahun di Palestina menjadi orang besar, sebagai ulama besar. Ternyata dia itu adalah
perwira Zionis Yahudi. Maka masjid sebesar ini, pengurus MAJT yang saya hormati, harus hati-hati, harus disterilkan. Mengundang penceramah dari luar negeri, misalnya dari Amerika Serikat misalnya, atau dari Belanda, kita pelajari dulu, orientalis enggak orang ini, ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau kita mendatangkan penceramah, orientalis tidak orang ini, ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kanan berarti ahli sunnah wal jamaah, kalau ke kiri berarti menyimpang dari ajaran Islam. Itu di dunia sekarang banyak ulama-ulama yang bukan muslim memproduksi ulama bukan muslim. Kanada banyak memproduksi ulama bukan muslim. Leiden banyak memproduksi ulama bukan muslim. Dan itu menjadi tokoh-tokoh di masjid-masjid besar. Kalau kita tidak waspada, termasuk Indonesia yang belum tersentuh oleh mereka. Biasanya yang diarah itu, yang dituju masjid-masjid besar seperti MAJT ini. Maka masjid ini harus selektif, ya, selektif. Tak mungkin lah, insya Allah tokoh-tokoh seperti itu masuk desa, tak mungkin lah. Insya Allah masuknya di masjid-masjid besar. Ya. Itu namanya kita meluruskan wajah pada setiap masjid pertama. Yang kedua, ada satu ayat. Ya bani Adama khudu zinatakum ingda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu di setiap masjid. Pakailah perhiasanmu, bukan perhiasan emas. Pakaian yang terbaik pakai di masjid. Saya tanya kepada bapak-bapak, pergi ke resepsi, kalau kita pergi ke resepsi pernikahan, dengan pergi jamaah sholat subuh, mana yang baju kita setrika? Pernah enggak bapak-bapak ini menyetrika baju untuk jamaah sholat subuh? Enggak pernah. Ibu-ibu ini kalau masuk musola pakai baju disetrika rapi yang terbaik, enggak pernah. Kalau ke resepsi terbaik. Kalau masuk ke masjid kadang sudah 3 hari enggak dicuci. Disepelekan karena cuma masjid. Maka Al-Quran menekankan pakailah yang terbaik kalau ke masjid. Pakailah yang terbaik. Kita kalau lihat bola, pelatih bola itu kalau bola Eropa, itu pelatihnya itu eksekutif, pakai jas, ya kan? Pelatih-pelatih bola itu pakai jas, seperti pejabat kalau di sini. Tapi kalau bola-bola kita enggak, pakai kaos. Padahal dalam Islam kalau masuk masjid pakailah baju yang terbaik. Biar kelihatan umat Islam tidak lemah. Wala tahinu, jangan tunjukkan kelemahanmu orang muslim. Wala tahzanu, jangan tunjukkan kesedihanmu orang muslim. Tunjukkan orang muslim itu bisa. Tunjukkan orang muslim itu mampu. Ditunjukkan di masjid. Jangan ditunjukkan orang muslim ini lemah. Wala tahinu wala tahzanu. Maka Al-Quran mengatakan, pakailah hiasanmu, apa yang terbaik yang kamu miliki, pakailah di masjid. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau kita lihat,
masjid itu tergantung muassisnya, pendirinya. Itu kalau ditulis dalam sejarah. Kalau masjid itu akan bersejarah, maka harus tergantung dengan pendirinya. Kalau masjid itu akan berkah, maka tergantung dengan dananya. Kalau ingin masuk sejarah, tergantung siapa pendirinya. Tapi kalau ingin barokah, tergantung dari mana sumber dananya. Itu barokah. Masjid yang bersejarah tentu Sunan Songo. Tidak bisa mengalahkan masjid bersejarah seperti yang didirikan para sunan atau para wali. Tapi kalau masjid ingin barokah, bukan hanya pendirinya, dana yang dipakai untuk mendirikan masjid. Itu harus dana yang baik. Itu hiasan masjid. Ada satu insinyur pernah cerita ke saya, arsitek, cerita tentang masjid. Saya pernah diundang, dia ke sana, dia ke rumah kami. Kenapa umat Islam ini kalau bangun masjid mahal? Kenapa? Kita ini kalau bangun masjid sekarang itu miliaran. Tidak ada ratusan juta, tidak ada ya. Pasti apa? Miliaran. Kenapa? Akhirnya diskusi dengan saya, rombongan arsitek itu, orang-orang arsitek, kami membacakan satu ayat tentang konsep masjid. Ternyata masjid itu tidak mahal. Karena masjid itu dalam terminologi Al-Quran itu pertama bukan masjid, tapi rumah. Masjid itu disebut dalam Al-Quran pertama bukan masjid, tapi rumah. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata. Sesungguhnya awal rumah yang diletakkan Allah untuk manusia. Jadi mana rumah pertama di muka bumi ini? Rumah pertama di muka bumi lalladhi bibakkata ialah rumah Ka'bah. Jadi masjid itu dalam terminologi Al-Quran itu rumah. Maka kalau rumah dibangun kemudian diniatkan masjid, sudah masjid. Rumah bagus, 300 juta kan sudah bagus rumah itu. Maka sudah masjid. Jadi masjid kalau dikonsep rumah, hemat. Ketinggiannya juga rumah, lebarnya juga rumah, maka akan hemat. Karena masjid dikembalikan pada terminologi Al-Quran bahwa masjid itu rumah. Baitullah. Maka akan murah. Orang membangun rumah 300 juta. Kenapa kalau membangun masjid harus 1 miliar di desa-desa ya? Padahal kalau membangun rumah dengan rumah yang bagus 500 juta sudah bagus, tinggal mengasih ornamen masjid sebagai tanda kalau itu masjid, selesai. Dan itu mulai dipakai di beberapa negara Islam, mengembalikan konsep masjid sebagai rumah, rumah ibadah, untuk menghemat apa? Biaya. Karena kalau nggak ada biaya, akhirnya biayaan. Kalau nggak ada biaya, panitianya apa? Biayaan. Kalau ada biaya, alhamdulillah. Tidak ada biaya, menjadi apa? Biayaan. Ini maka Al-Quran mengatakan, la masjidun ussisa ala taqwa
min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa itulah masjid yang lebih berhak untuk ditempati. Masjid yang lebih terhormat untuk ditempati. Tadi masjid berfungsi sebagai tempat berzikir dan sebagai tempat untuk menambah ilmu pengetahuan. Kami apresiasi dengan masjid MAJT ini kalau masjid ini bisa mengoptimalkan fungsi tempat dikir dan fikir. Tempat dikir dan tempat berfikir. Ulama dulu di Semarang ini ada namanya Mbah Soleh Darat. Ada ya? Kiai Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu guru daripada Syekh Mahfud Termas. Guru daripada Ibu Kartini. Guru daripada Kiai Dahlan. Ahli astronomi di Semarang. Dulu zaman Belanda ada Kiai Dahlan. Namanya Kiai Dahlan. Ahli falak, ahli astronomi di Semarang. Dan itu menghidupkan masjid di kota Semarang. Sampai di daerah Jawa Timur itu, pondok-pondok besar di Jawa Timur itu punya apa ya namanya, punya keyakinan sebagian dari pondok-pondok besar di Jawa Timur itu, kalau ingin pondok pesantrennya berkah maka mengambil sampah dari pasar Juhar. Mengambil sampah dari pasar apa? Juhar. Mengambil sampah dari pasar Juhar ditanam di pondok dengan melantunkan Fatihah untuk Mbah Soleh Darat. Diyakini punya khasiat untuk menurunkan berkah menjadi ramenya pondok pesantren. Jadi ambil sampah dari pasar Johar ditanam di pondok-pondok itu. Buahnya di Jawa Timur, Pak Amin Syukur. Pondok pesantren di Jawa Timur mengambil sampahnya dari pasar Johar. Terus ditanam di pondok, ditanam di madrasah, melantunkan Fatihah untuk Mbah Soleh Darat. Musyrik, enggak musyrik itu. Tawassul namanya. Untuk Mbah Soleh Darat, berarti Mbah Soleh Darat ini menjadi orang yang Masya Allah, orang yang dipercaya turunnya berkah di Semarang ini. Itu ulama besar. Kenapa demikian? Karena Mbah Soleh Darat itu orangnya zahid, orang yang tidak suka dunia, orangnya ikhlas, orangnya khusyuk, dan orangnya itu menahan lapar dan haus. Kalau saya enggak tahan haus, maka saya butuh air minum. Kalau Mbah Soleh Darat tahan haus, kalau saya enggak tahan haus. Karena saya bukan sekelas Mbah Soleh Darat. Ini baru dicarikan di pasar Juharnya air. Alhamdulillah. Jadi itu Mbah Soleh Darat itu ulama di Semarang. Membangun tempat ibadah, membangun pesantren, membangun musola di Semarang ini dengan landasan takwa.
takwa. Apa takwanya? Ada ilmu di sana. Apa takwanya? Ada thariqahnya di sana. Apa takwanya? Ada zikir di sana. Itu dulu, masjid dulu. Sekarang masjid di Palestina bisa diajari kiai ternyata Zionis. Masjid di Syria ternyata mata-mata Yahudi. Na'udzubillah min dari. Masya Allah. Alhamdulillah. Bah Soleh Darat itu guru daripada Syekh Mahfud Termas. Punya banyak karya ulam, karya kitab berbahasa Jawa. Kental dengan tasawufnya. Apa tasawufnya Mbah Soleh Darat dalam menghidupkan Masjid Allah, khususnya di kota Semarang ini? Tasawufnya itu adalah tasawuf menyerah diri kepada Allah. Jadi orang aktivis masjid itu kan Masya Allah. Semua tokoh-tokoh itu aktivis masjid. Abul A'la Al-Maududi, aktivis masjid. Imaduddin Abdurrahim, ITB, aktivis masjid. Salman Al-Farisi, ada masjid Salman ITB, itu yang mengusulkan nama Pak Karno waktu itu. Karena apa? Pak Karno tertarik dalam sejarah Islam yang bikin teknologi membuat bangunan parit, perang parit adalah Salman Al-Farisi. Maka Salman Al-Farisi diabadikan menjadi nama masjid di ITB, Masjid Salman. Jelas, ikilah podo karo iki. Masya Allah. Lagi tuku gelas iki. Gelas. Alhamdulillah. Jadi memang ulama itu dalam menghidupkan masjid, Masya Allah. Ada satu cerita ini tentang dakwah di dalam masjid. Di Swedia itu, sering saya ceritakan, di Swedia itu ada kantor resmi sampai sekarang insya Allah melayani bunuh diri di Swedia. Jadi kantor di Swedia yang terkenal orang pinter itu kan Swedia. Tapi di Swedia itu ada kantor melayani bunuh diri. Jadi kalau mau bunuh diri, mengisi formulir. Mau bunuh diri pakai racun, sekian bayarnya. Mau bunuh diri pakai pedang, bayar sekian. Mau bunuh diri pakai setrum, sekian. Jadi ada pelayanan bunuh diri di Swedia. Akhirnya ada orang mendaftarkan dirinya di Swedia di kantor pelayanan bunuh diri. Ada orang daftar di situ. Ditanya, siapa namanya? Abdullah. Abdullah daftar bunuh diri di Swedia. Namanya siapa tadi? Abdullah. Dari mana? Saudi Arabia. Bayangkan itu. Dari Arab Saudi daftar bunuh dirinya di Swedia. Masya Allah. Terjadi Pak Amin Syukur. Orang dari Arab Saudi ke Swedia hanya daftar untuk bunuh diri. Akhirnya sudah didaftar, sudah masuk daftar. Cuma pelaksanaannya belum.
Sudah. Gak usah aku teh-teh lah. Alhamdulillah. Pelaksanaannya belum. Lalu dia keluar dari kantor itu ketemu dengan jamaah tabligh. Kan jamaah tabligh itu aktif di masjid. Ketemu dengan jamaah tabligh. Bapak dengan nama siapa, Pak? Saya Abdullah. Dari mana, Pak? Dari Saudi Arabia. Mau apa daftar di situ? Daftar bunuh diri. Akhirnya dinasihati oleh jamaah tabligh, jangan dilakukan, Pak. Jangan. Bapak ini stres apa ini? Bapak kan bukan caleg, enggak stres apa-apa. Bapak bukan calon ini, bukan calon ini. Enggak pernah stres apa-apa Bapak ini. Jangan bunuh diri. Akhirnya digelandang oleh jamaah tabligh tadi. Digelandang, akhirnya dirayu oleh jamaah tabligh, diajak ke masjid. Begitu diajak di masjid, langsung tidur. Tidur. Misalnya jam sekian tidur, sampai besok sampai jam sekian lagi tidur lagi, enggak bangun sedikit pun. Tidur lagi sampai 2 hari, berarti berapa? 24 jam kali 2. 48 jam. Tidurnya itu sampai 48 jam. Akhirnya Abdullah ini bangun. Tergagap-gagap tanya dia, di mana saya? Pak Abdullah ini sedang di masjid ini. Lagi apa saya? Tidur 248 jam. Akhirnya dia menangis. Alhamdulillah, saya jauh-jauh dari Arab Saudi mau ke Swedia itu hanya untuk bunuh diri karena 20 hari saya enggak pernah tidur. Ternyata 20 hari itu enggak bisa tidur. Maka dia stres mau bunuh diri. Daftarnya di Saudi. Saya 20 hari enggak bisa tidur. Akhirnya stres saya mau bunuh diri, malah bisa tidur di masjid. Masya Allah. Jadi masjid ini membawa pertolongan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah dimarahi oleh Siti Fatimah. Dimarahi atau Sayyidina Ali baru ada masalah dengan istrinya Siti Fatimah radhiyallahu anhuma. Akhirnya Sayyidina Ali lari ke masjid, tidur di masjid. Jadi kalau suami dimarahi istri, lari ke masjid. Itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi masjid ini tempat berlindung. Masjid tempat ilmu, masjid tempat menghidupkan lagi kesehatan jiwanya. Masjid tempat penyadaran. Masjid tempat berzikir. Itu masjid. Ini namanya ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Maka jangan ada lagi namanya dakwah di masjid ini kita berprasangka buruk. Jangan. Kami boleh diizinkan cerita tentang pembatalan UAS kemarin karena ada sangkut pautnya dengan saya. Ya. Begini ya. Ustaz Azul Somad itu pada tahun yang lalu duet dengan saya di Istiqlal. Di Istiqlal ketika menghormati kerawuan Habib Umar Hafid dari Yaman, beliau hadir, kami juga hadir. Kami melalui Al-Katiri, dia melalui TV Nabawi. Dan yang kemarin pada 2 September Ahad pagi subuh dijadwalkan di sini, malam Ahadnya di Jepara. Nah, di Jepara itu dengan sini satu paket kalau tidak salah ya. Kepanitiaannya yang menghubungi sana kan Jepara ya. Bukan dari sini ya. Jepara kan yang menghubungi. Jadi sini
mewakilkan Jepara untuk sowan ke Abdul Somad, begitu kan ya? Nah, akhirnya batal. Yang di Jepara yang ganti saya. Yang di Jepara yang saya yang ganti. Kita ini kalau ada kekurangan seseorang atau kelebihan, siapapun kiainya, siapapun ulamanya, kalau memang ada kekurangan atau kelebihan, yang menasihati sesama ulama itu pun harus dijaga kehormatan sebagai ulama. Tidak seperti di medsos menjelek-jelekan sana, jangan. Kita punya marwah keulamaan, kita punya marwah kesantunan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami SMS-nya Abdul Somad itu ditunjukkan kami pada hari Jumat. SMS-nya Abdul Somad ditunjukkan kami tentang SMS-nya sederhana. Pokoknya intinya batal di Jepara, batal di Semarang, dan satu lagi kalau tidak salah batal di Malang. Karena habis ini kan langsung Malang. Nah, akhirnya kami ganti di Jepara. Nah, umat Islam ini dalam berdakwah di masjid itu yang dijaga adalah kalamnya, komunikasinya di dalam masjid itu. Satu kalimat yang jami'ah. Kita kalau bicara itu kalimat yang jami'ah, universal, absolut. Jadi sudah mengena sana, mengena sini, tetapi berisi. Yang kedua adalah jamilah, ambil kata-kata terbaik. Yang ketiga adalah muslihah, buatkan materi yang membawa maslahah. Yang ketiga empat adalah mu'nisah, yang menghibur hati manusia dengan baik. Itu dijaga semua. Nah, seperti-seperti itu kalamnya para ulama dalam berdakwah. Maka kalau ada kekurangan dan kelebihan, wilayahnya ulama yang menasihati. Kami ini suka tawasul, kami ini suka ziarah kubur, kami ini suka manakib, tapi kami berinteraksi mereka dengan yang tidak suka manakib dengan baik. Kami ini hobinya manakib, tapi kepetuk ketemu orang yang enggak suka manakib, kami berinteraksi dengan baik. Kami ini juga hobi tawassul, hobi kami itu ziarah kubur. Suka ziarah, suka tawassul, tapi kami berinteraksi dengan mereka yang tidak mau tawassul dengan baik. Jangankan mereka, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa terhadap Firaun, faqula lahu qawlan layyinan. Harun, Musa Harun alaihissalam berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Jadi kita tidak saling sangka, sangka sana, sangka sini. Akhirnya saling sangka yang tidak baik. Kalau kita berprasangka buruk, mereka juga bisa berprasangka buruk dengan kita. Kalau kita menduga buruk, mereka juga bisa menduga buruk dengan kita. Akhirnya umat Islam tidak bersatu. Akhirnya umat Islam tidak bersatu. Anda tahu siapakah orang paling hebat abad 20 menghadapi Wahabi? Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Punya karya Mafahim Yajibu Antusoha. Itu yang bedah buku kami, Pak Muzamil. Bedah buku itu kami dengan saksinya. Itu buku yang paling hebat abad 20. Mafahim Yajibu Antusoha itu sebuah perdebatan elit antara Sunni dengan Wahabi, karena disponsori oleh pemerintah Arab Saudi langsung. Para menteri terlibat, raja terlibat, semua terlibat.
Dan itu dibedah di Pasuruan oleh kiai muridnya Syed Muhammad sendiri dan kami. Itu bedah buku itu. Mafahimnya Jibu Antus Soha. Apa yang kami katakan kepada mereka? Syed Muhammad menyebut tokoh Wahabinya Syekhul Islam. Coba itu. Syed Muhammad menyebut Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Lu itu Syed Muhammadnya lu itu. Ayahnya Syed Muhammad namanya Syed Alawi Al-Maliki. Itu kalau Idul Fitri habis dari surat Id, beliau silaturahmi menyambung dengan ulama-ulama Wahabi. Berbeda pendapat itu sebetulnya. Tapi ayahnya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Syed Alawi, itu kalau habis surat Id silaturahmi ke tokoh-tokoh Wahabi. Masya Allah, akhirnya enggak ada masalah. Kalau ada kekurangan diperbaiki, diluruskan dengan ilmiah. Dengan ilmiah, ya kan? Kekurangan-kekurangan Wahabi misalnya diluruskan dengan ilmiah. Tapi muasyarah sesama muslim tetap harus bersatu. Tetap harus bersatu. Itu namanya fungsi masjid. Karena apa? Pada zaman Rasulullah SAW itu ada orang Badui. Orang Badui masuk masjid langsung kencing di dalam masjid. Apa enggak bikin fitnah orang? Masuk masjid, mojok di situ, kencing di situ. Akhirnya para sahabat ini marah, orang itu mau dikeroyok oleh baginda Nabi. Jangan, ini orang bodoh, belum tahu ilmu agama. Biar diselesaikan dulu kencingnya, kata Nabi. Biar diselesaikan dulu kencingnya, nanti dinasihati. Akhirnya kencing selesai. Apa yang dilakukan Nabi? Sayyidina Ali diperintahkan, Ali, cuci, bersihkan kencing orang ini. Sayyidina Ali yang bersihkan. Habis membersihkan kencingnya orang Badui tadi di dalam masjid, Rasulullah menghampiri orang itu atau orang itu dipanggil oleh Rasulullah. Selaya Rasulullah mengatakan, ini masjid bukan tempat kencing, ini masjid tempat suci. Orang itu senang sekali. Karena cara Rasulullah itu mengingatkannya itu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengatakan bahwa Ustaz Abdul Somad itu dengan kami hubungannya baik. Dan kekurangan dan kelebihan kita saling menasihati. Kekurangan dan kelebihan kita saling apa? Menasihati. Itu namanya la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sudah berapa itu masjid? Ada lagi kasus. Masjid itu tempat sujud ya. Kalau di dalam Al-Qur'an sujud itu ada ruang di langit juga tempat sujud, ruang di bumi juga tempat sujud. Pak Nur Ahmad, masya Allah, alhamdulillah, monggo. Masjid itu tempat sujud, bumi juga tempat sujud. Ada satu ayat. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar. Ketahuilah, apakah kamu tidak tahu sesungguhnya Allah itu bersujud kepadanya, makhluk hidup yang di langit, makhluk hidup yang di bumi. Dr. Wahbah Az-Zuhaili
itu ulama yang baru wafat, mengarang tafsir Munir 16 jilid, mengarang Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah Az-Zuhairi. Beliau cerita dalam catatan kakinya, ketika Gagarin, astronot pertama Rusia, Gagarin, astronot pertama Rusia itu ke ruang angkasa, kembali ke bumi, ditanya oleh wartawan, astronot pertama Rusia dari ruang angkasa turun ke bumi, ditanya oleh wartawan, apakah Anda menemukan Tuhan di sana, menemukan Allah di sana? Dia jawab, karena dia ateis, tidak ada Tuhan, saya tidak menemukan Tuhan di sana, karena tidak ada rasa Tuhan di dalam hatinya. Dia ateis, ilmuwan tapi tidak menemukan kebenaran. Gagarin. Diterangkan dalam catatan kakinya tafsir Dr. Wahbah Az-Zuhairi. Kemudian astronot berikutnya dari Rusia juga berangkat ke ruang angkasa. Begitu turun ke bumi ditanya oleh wartawan, apakah Anda menemukan Allah di sana? Menemukan Allah? Dia jawab, aku merasakan kebesaran Sang Pencipta. Lain lagi. Aku merasakan kebesaran Sang Pencipta. Berarti yang satu tidak merasakan Tuhan, yang satu merasakan Tuhan. Masjid itu tempat merasakan Allah, bukan merasakan yang lain-lain. Masjid itu tempat merasakan Allah, bukan merasakan yang lain. Ini harus ada. Fir'aun itu dulu pernah krisis terburuk dalam sejarah Mesir. Kok gak terburuk? Musim kodok, banjir, tufan, belalang, kutu, tumo ya, kutu, kodok, darah, perang, krisis terburuk di Mesir. Fir'aun berdoa. Kalau doanya Fir'aun kan syirik, enggak mau berdoa dia. Doanya diserahkan Musa alaihi salam. Jadi bukan doa bersama. Fir'aun menyerahkan doa ke Musa. Ya Musa du'ulana rabbak, dalam Al-Quran. Ya Musa du'ulana rabbak, wahai Musa, Anda yang berdoa, bukan saya. Ya Musa du'ulana rabbaka bima ahida indak, wahai Musa, kamu yang berdoa, saya tidak mau berdoa. Karena ini krisis, kami tidak mampu berdoa. Yang layak berdoa kamu Musa. Bayangkan Fir'aun, orang yang mengaku Tuhan, menyerahkan doa kepada seorang Nabi. Kenapa kita Muslim menyerahkan doa kepada yang lain? Ini persoalan sebetulnya. Fir'aun itu menyerahkan doa kepada Musa. Fir'aun itu yang mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang tertinggi. Itu dalam satu ayat. Ayat lain enggak, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak melihat Tuhan selain diriku. Itu Fir'aun. Tapi begitu krisis menimpa di Mesir, Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa, menyerahkan doa itu kepada Musa. Jadi masjid adalah tempat memurnikan tauhid. Masjid tempat memurnikan apa? Tauhid. Itu masjid. Subhanallah. Tempat memurnikan tauhid. Tempat berzikir, tempat berilmu, tempat memurnikan tauhid. Yang terakhir dari
urian kami tentang masjid, kita kembalikan ke hijrah. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dulu kota Madinah nama lainnya adalah Yasrib. Yasrib itu mencela Maidu. Yasrib itu mencela atau Maidu. Maknanya Yasrib yalumu. Saroba Yasribu itu yalumu, mencela. Maka kota Madinah adalah kota peradaban dan kota introspeksi diri. Itu kota Madinah. Yasrib itu artinya mencela. Kalau Madinah artinya kota. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu di Madinah, masya Allah, orang munafik itu muncul di daerah maju, bukan daerah yang tidak maju dalam teori Islam. Di Mekah itu belum ada munafik. Seluruh ayat ayat tentang munafik Madaniyah semua. Kalau ayat Al-Quran tentang paganisme, penyembahan berhala. Kalau ayat Al-Quran tentang penyembahan batu, itu Mekah. Tapi kalau ayat Quran tentang orang intelek yang munafik, semua Madaniyah, di Madinah semua. Karena sudah maju. Maka kalau maju itu muncul orang munafik. Kemajuan peradaban, muncullah kemunafikan. Itu munafik. Subhanallah. Maka tempat hijrah mencela diri sendiri. Imam Ghazali itu dalam satu karyanya namanya Sulwatul Arifin, ada seorang yang umurnya itu ditetapkan Allah separuh kaya separuh miskin. Ada itu seseorang yang umurnya sudah ditetapkan Allah separuh hidupnya kaya separuh hidupnya miskin. Dikasih tahu oleh Nabi, "Mas, ada berita dari Allah bahwa hidupmu itu separuh kaya separuh miskin. Pilih mana, miskin dulu atau kaya dulu? Enak mana ini?" Jadi orang ini sudah dijatah Allah hidupnya, separuh hidupnya kaya, separuh hidupnya miskin. Disuruh milih oleh Allah, minta miskin dulu atau kaya dulu. Akhirnya orang itu pulang. "Nanti dulu Nabi, kami mau musyawarah dengan istri saya. Istri saya maunya gimana? Enak miskin dulu atau kaya dulu?" Akhirnya orang itu pulang, menemui istrinya, "Bu, ini ada berita dari Allah, kita ini mau dijadikan Allah, separuh hidup kita ini miskin, separuh hidup kita kaya. Enaknya milih mana, Bu? Kaya dulu atau miskin dulu, Bu?" Kata istrinya, "Kalau saya, Mas, pilih miskin dulu. Sebab nanti kalau kita tua, kaya. Enak miskin dulu." Suaminya milih kaya dulu. "Kalau kalian milihnya gimana? Miskin dulu atau kaya dulu?" Ini pernah ini ada. Imam Ghazali cerita. Separuh-separuh ini. Kaya dulu atau miskin dulu? Suaminya, "Kaya dulu aja, Bu." Istrinya, "Enggak, miskin dulu. Mumpung kita masih muda, nanti kita tua sudah enak tinggal kaya." Kalau suaminya, "Enggak, saya tetap ingin kaya dulu. Miskinnya belakangan." Akhirnya menang suami, matur ke Nabi, "Wahai Nabi, milih kaya dulu." Oh ya, akhirnya dilaporkan ke Allah, dituruti. Langsung kaya. Langsung
tanpa SK. Loh ini, tanpa SK, tanpa wakaf produktif, tanpa anggaran, tanpa apa, langsung kaya orang. Dijalani kaya setahun, dua tahun. Istrinya bilang, "Mas, ini kita kan sudah terlanjur kaya dulu. Mumpung kita kaya dulu, supaya kaya kita ini awet, sebaiknya disedekahkan sebagian. Jadi kalau mas ini, bapak ini makan sate, maka harus mengundang satu orang miskin diajak makan sate. Kalau beli pakaian baru, belikan satu baju baru untuk orang miskin. Beli sandal baru, belikan satu sandal baru untuk orang miskin, untuk menjaga nikmat Allah ini." Akhirnya terus tiap hari, kalau makan cari orang miskin, beri baju baru cari orang miskin, beri sandal baru cari orang miskin, terus begitu sampai jatah umur kayanya habis. Nah, tinggal separuh ini kan ya, kaya sudah selesai, tinggal separuh. Sudah siap-siap ini, sudah siap-siap apa? Siap-siap miskin kan sudah separuh dijalani. Tapi Allah Maha Kuasa memberi berita kepada nabinya, "Wahai Nabi, kasih tahu orang itu, karena separuh hidupnya saya beri kaya, tapi disyukuri dengan bersedekah, maka jatah separuh miskin yang berikutnya aku ganti kaya terus." Akhirnya seumur hidup dia kaya terus. Ini pernah terjadi, diceritakan Imam Ghazali dalam kitabnya Sulwatul Arifin. Itu masjid, itu orang yang aktif di masjid, itu orang yang aktif di masjid, orang yang kuat pikirnya. Maka masjid itu bahasa Arab, bahasa Qur'annya ada masjid, ada musalla, ada mihrab. Mihrab itu tempat kecil, zawiyah. Zawiyah itu orang sufi. Ada khanqah. Khanqah itu bahasa Persi. Tempat orang sufi berzikir. Khanqah. Ada ribat. Ribat itu tempat yang diwakafkan untuk orang miskin untuk mencari ilmu. Maka Anda pernah dengar enggak di Afghanistan itu Taliban. Apa yang disebut dengan Taliban? Taliban itu ketika perang Uni Soviet waktu itu ingin menduduki Afghanistan, banyak korban. Maka anak-anak pejuang mujahidin yang meninggal itu mencari ilmu dibiayai oleh Diaul Haq. Diaul Haq presiden mana itu? Pakistan ya? Pakistan. Jadi orang-orang Afghanistan, pemuda-pemuda Afghanistan dibiayai oleh pemimpin Pakistan namanya Diaul Haq untuk mencari ilmu di Pakistan, namanya talib. Talib itu mencari ilmu. Berbondong-bondonglah orang Afghanistan, anak-anak yang Afghanistan yang ayah ibunya meninggal dunia ditampung di Pakistan mencari ilmu. Ada yang ilmu agama, ada yang ilmu umum, mencari ilmu di Pakistan. Maka pulang dari Pakistan kembali ke Afghanistan, lalu mereka ini tidak cocok dengan pemerintahnya, maka disebut Taliban. Artinya orang mencari ilmu. Dulunya alumni Pakistan semua itu, istilah itu. Namanya Taliban. Artinya orang yang mencari ilmu. Dikenallah namanya Taliban. Jadi Taliban itu bukan suku, tapi anak-anak pejuang mujahidin yang dibiayai Diaul Haq belajar di Pakistan. Pulang dari Pakistan kembali ke Afghanistan,
mereka ada perlawanan dengan pemerintah, disebut Taliban, orang yang dulunya mencari ilmu. Masya Allah, itu orang yang mencari ilmu. Mereka aktif di masjid, ada kekurangan, ada kelebihan, itu lain lagi. Tapi mereka ini aktif di masjid. Nah, kalau kita-kita ini kan insya Allah tidak bersenjata. Kita-kita ini Pak Polisi ya, tidak bersenjata, cuma mencari ilmu, mencari wawasan. Maka kita yang sudah ahli sunnah, tingkatkan sunnahnya. Jangan coba-coba yang lain-lain. Tapi kadang-kadang lain-lain itu juga ahli sunnah, kita anggap bukan ahli sunnah. Kadang-kadang itu ahli sunnah sama dengan kita. Kita memandang kita ini, saya ulangi lagi, suka ziarah, suka tawassul, suka manakib, suka berzanjen, tapi memandang Wahabi itu muslim saya itu. Tidak memandang musuh saya. Saya memandang mereka itu saudara muslim, cuma berbeda dalam pendapatnya. Kalau mereka memusuhi kita umpamanya, kita harus menyelesaikan bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya paparkan banyak tentang fungsi-fungsi masjid. Jadi masjid itu penting sekali. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, bahwa pada akhir zaman orang itu akan berbondong-bondong di masjid, membuat lingkaran-lingkaran, kelompok-kelompok di masjid. Mereka tidak membaca subhanallah, 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 tidak. Apa yang dibaca mereka? Zikruhumud dunya, zikir mereka dunia. Wahubud dunya, dan zikir mereka membahas dunia, cinta dunia. Kata Rasulullah, la tujalisuhum, jangan duduk bersama mereka. Karena mereka di masjid tidak berzikir kepada Allah, tapi berzikir kepada dunia. Dikruhumud dunya wahubud dunya. Kata Rasulullah, la tujalisuhum, jangan duduk dengan mereka. Falaysa lillahi bihim hajah, Allah tidak membutuhkan mereka. Falaysa lillahi bihim hajah, Allah tidak membutuhkan mereka. Ini orang yang merubah segmen masjid, merubah fungsi masjid, merubah keutamaan masjid, merubah marwah masjid. Merubah. Karena masjid bukan untuk berzikir, tapi untuk membahas dunia. Ad-dunya wa hubbud dunya. Maka jangan. Ada orang yang mau sholat membaca Indonesia Raya, gimana itu? Dikira baik. Lagu Indonesia Raya saja dalam acara pemerintah itu saja ada waktunya kok. Ya bangga itu. Acara kenegaraan saja, acara pemerintah itu saja ada waktunya. Ada waktunya. Masya Allah. Gubernur Munadi ini, Pak Nur Ahmad, ini sepupu kakek saya. Gubernur Jawa Tengah itu namanya Pak Munadi. Dulu ya, itu sepupu dengan kakek saya. Itu gubernur Jawa Tengah sih. Namanya Pak Munadi, terakhir di Solo ya. Di Solo kalau tidak salah. Itu gubernur Munadi, sepupu dengan kakek saya. Tapi tahu tempatnya. Sholat ya sholat, dikir-dikir, kurang apa? Kiai Abdul Wahid Hazim, apanya Gus Dur, itu orang yang ikut membidani wujudnya negara ini.
Apakah beliau dengan serta-merta mengimami sholat di Tebuireng, ayo Indonesia Raya, apa begitu kan? Tidak. Apa Pak Abdul Wahid kurang negarawan? Itu bukan inovatif, tetapi belum memahami mana tempatnya dan mana waktunya. Faham maksud saya ya? Mana tempatnya dan mana apa? Waktunya. Lagu Indonesia Raya tetap dipelihara, tetap dijaga, tapi ada waktunya. Kalau tidak ada waktunya, coba Anda sekali-kali di WC bat lagu Indonesia Raya, pantas enggak itu? Ya enggak pantas di WC. Malah tidak pada tempatnya. Karena tidak pada tempatnya. Jangankan begitu, memberangkatkan jenazah. Memberangkatkan jenazah dengan tola al badru alaina, tepat enggak itu? Memberangkatkan jenazah dengan membaca apa? Tola al badru alaina, kira-kira tepat enggak itu? Ya enggak tepat. Karena ini pemberangkatan jenazah. Jadi bukan inovatif. Orang yang berinovasi itu orang yang punya naluri budaya. Naluri itu lahir dari kecerdasan, tapi naluri itu makbul indallah, makbul indannas, diterima Allah dan diterima oleh manusia. Itu naluri yang baik, bisa diterima Allah dan diterima oleh manusia. Begitu. Kamu, kita lihat saja masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa dihuni oleh para sahabat, ulama semua sahabat itu, orang soleh semua sahabat. Dan Rasulullah punya lagu, bukan Rasulullah penyair, punya slogan. Slogan tentang cinta tanah air, punya, saya punya bukunya, namanya Akhlaqun Nabi, karya Abu Syekh. Abu Syekh itu mengarang buku judulnya Akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana slogan-slogan Nabi ketika acara-acara kedinasan? Slogan Nabi pada waktu perang, bagaimana slogannya? Itu tidak dibaca Nabi ketika berjamaah, enggak. Ada tempatnya. Ada tempatnya sendiri. Itu Nabi, orang yang fatonah, cerdas. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah, bermanfaat untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rahmatullahi wa barakatuhu 'alaikum ahlal bait, innahu Hamidum Majid. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.